terkait dengan maraknya kasus geng motor tadi lo. Di Kota Jambi beberapa waktu lalu, di mana rata-rata anggota geng motor nih merupakan anak di bawah umur, rata-rata yo. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyampaikan perlunya wadah dan perhatian untuk anak-anak tersebut agar tidak melakukan hal-hal yang kriminal tersebut. Nah, ini kalau menurut saya nih harus ada wadah memang, wadah kreativitas untuk anak-anak muda supaya tidak ada tuh kegiatan-kegiatan yang kriminal kayak ini nih. Gimana informasinya? Kita pantau, di pantauan Bang Jack. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Hizbullah, meminta agar pemerintah Kota Jambi bisa mencari solusi untuk anak-anak di Kota Jambi agar tidak terlibat dan masuk dalam anggota geng motor yang belakangan ini kerap melakukan tindak kriminal. Hizbullah juga menyampaikan bahwa perlu perhatian dari orang tua dan pemerintah Kota Jambi terkait hal ini agar anak-anak tersebut memiliki wadah atau fasilitas guna menjauhi hal-hal yang bersifat kriminal tersebut. Dirinya juga menyampaikan bahwa ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi persoalan anak-anak geng motor tersebut. Geng-geng motor yang sekarang semarak ya, saya kira ini mencemaskan betul untuk masyarakat Kota Jambi ya. Dan ini harus diantisipasi oleh pemerintah Kota Jambi, mungkin bisa bekerja sama juga dengan pihak keamanan. Kira-kira sesungguhnya permasalahannya apa? Nah, kemudian dicari solusinya. Bisa jadi memang remaja-remaja ini mungkin tidak cukup mendapatkan perhatian dari orang tua, maupun juga mungkin fasilitas mereka untuk berkreasi sehingga tidak menyalurkan kreasinya seperti sekarang ya, ngebut-ngebutan di jalan gitu. Jadi nah mungkin tantangan pemerintah kota ini ya. Jadi seiring dengan semakin majunya pemerintah kota, kita harapkan geng-geng motor ini semakin bisa dididik, kemudian dibina dan semakin bisa aman lah Kota Jambi ini. Sandi, Jek TV melaporkan.